Rencana mau saya bersihin ini, Pak. Pohon-pohonnya ini di kanan ini. Siap. Belum ada laporan. Ini mentok ya, jadi balik lagi ya. Iya. Kita ini kali atau apa ini namanya? Ini saluran ini. Saluran. Oke. Okay. Utama perumahan ini. Siap. Langsung bisa dijelaskan kegiatan di Pondok Pucung Indah 2 dari ya, Bang Hadi si bidang apa nih? Ya, saya dari sumber daya air, Pak. Siap. Ini. Hari ini cuman perawatan aja sih untuk obat ini, tanaman yang lihat-lihat sama peninggian salurannya. Peninggian salurannya itu nanti seperti apa, Pak, teknisnya? Ya paling kita pemasangan batu kali di atas pasangan lamanya, Pak. Siap. Ya. Ada kendala rupanya, Bangku, di sini agar... Ini apa namanya itu kalau kata Pak Wakil Wali Kota itu manajemen air nih jadi kurang terbagi gitu ya. Iya, baik sih ini karena mungkin ada ini tikungan saluran nih yang menabrak tembok. Ini mungkin terhambatnya di sini juga sama saluran ke sana ya makin kecil, Pak. Berapa anu penyempitan itu, Pak Ardis? Iya. Pantauan Pak Ardis langsung di lokasi tadi. Kalau untuk penyempitannya kan saya belum ngecek, Pak. Nanti coba saya nanti kita tanganin lagi. Kita lihat ini kita lagi. Menuju ke mana nih, Pak Ardis? Kalau dari siap. Ke tampungan air tandon atau apa gitu semacam? Oke. Langsung kita terima kasih. Ini banyak yang ini juga nih. Wah, iya. Iya, banyak yang ngatur. Cuma belum ada laporan sih masalah untuk pemeliharaan ini. Nanti tindak lanjutnya gimana? Siap. Nanti dari Pak kantor, Aris. Pak. Siap. Oke. Kita ke depan dulu. Teknis sekarang kita lakukan dari sumber daya air, peninggian dari saluran tanggul saluran aja sih, Pak. Ya kita peninggian 25 cm. Siap, 25 cm? Iya, nanti setiap per 3 cm kita kasih mulut air. Gitu. Iya, karena untuk pembuangan air dari jalan. Terakhir, hujan deras ya beberapa hari lalu, itu apa laporan dari warga hingga seapa gitu, Pak Adis? Kemarin sih sekitar... di atas ini sih, Pak, kemarin di atas kiraan 25 cm ini itu 20 cm itu limpas ya, Pak, ya. Iya. Ini udah air udah masuk ke sini. Iya. Kayak kita lakukan penyediaan. Baik. Nanti kira-kira, Pak, apa langkah komprehensifnya itu? Pasca peninggian 25 cm ini. Ya, semoga sih dengan gerakannya ini bisa mengurangi atau apa sih bisa mengurangi air limpas ke jalan, Pak, jadi ke rumah bisa menanggulanginya semua sih. Ya semoga aja kita kedepannya lebih baik aja. Amin, amin. Makasih, Pak Ardis. Ya, sama-sama, ya. Pak. Hari ini hari Sabtu, kira-kira pukul hampir pukul 18. Sabtu 13 Mei 2023, hujan deras di sekitar Tangerang Selatan, khususnya di Pondok Pucung.